Jamaah Calon Haji KPIH Muhammadiyah yang berbahagia, mudah-mudahan Allah melimpahkan kesehatan panjenengan dimanapun panjenengan berada, terutama ada di rumah dalam rangka mendengarkan manasik haji hari ini tentang tauhid haji kedua. Mestinya materi ini pada tanggal 29 Maret yang lalu, tapi karena ada wabah ini maka ditunda lewat YouTube ini baru kali ini. Ya, mari kita mulai tentang tauhid haji kedua ini. Kita tahu bahwa tauhid ini adalah as, ya, poros, pokok dari ajaran Islam. Jadi semua ajaran Islam, syariah Islam, apapun ibadah Islam harus berdiri di akidah tauhid ini. Jadi fondasinya adalah tauhid ini. Maka kalau fondasinya tidak kuat, goyah, maka semua ajaran atau ibadah yang kita lakukan akan tidak ada artinya. Tapi kalau fondasinya kuat, maka semua ibadah kita, bahkan ajarannya itu, akan kuat juga. Maka perlu diperhatikan masalah tauhid ini, termasuk bagi yang mau haji, ya, calon jamaah atau jamaah calon haji ini. Yang lalu sudah kita sampaikan, mungkin kalau tidak salah ya akhir tahun 2019 yang lalu, kalau tidak keliru bulan November, ya, bahwa pembagian tauhid itu menjadi tiga, ada tiga, yaitu tauhid rububiyah, dua tauhid uluhiyah, tiga tauhid asma wa sifat. Dulu sudah. Nah, maka lawan dari tauhid dalam hari tauhid uluhiyah adalah syirik. Jadi orang yang tidak bertauhid sama dengan melakukan syirik. Dan syirik ada tiga macam. Syirik akbar, dua syirik asghar, dan tiga syirik khafi. Syirik akbar atau syirik besar, nanti bisa panjenengan buka di surat An-Nisa 48, surat Al-Maidah ayat 72. Di sana contoh orang berdoa, memohon meminta dan beribadah, ya, mengajukan peribadatan, ya, tapi kepada selain Allah. Nah, dalam hal-hal yang hanya Allah yang berhak, selainnya tidak punya hak sama sekali. Terlainnya itu termasuk berhala, orang mati, dukun, jimat, kuburan. Jadi orang kalau meminta kok kepada kuburan, meminta kepada dukun, meminta kepada berhala, meminta kepada orang yang mati, sudah dikubur itu namanya syirik. Dan syiriknya itu termasuk syirik akbar. Karena meminta, memohon, tapi kepada selain Allah. Yang kedua, syirik asghar, syirik kecil. Jadi orang yang melakukan ini memang belum dikatakan keluar dari Islam. Tapi kalau dibiasakan, kelangenan, gitu, tidak segera tobat, tapi lama-lama menjadi syirik akbar. Contohnya adalah riya. Riya itu orang yang beramal ibadah, tapi karena mencari pujian orang, gitu, ingin dilihat orang, itu namanya riya. Ini memang dikatakan syirik asghar itu, tapi nanti kalau dibiasakan tidak segera tobat, nanti lama-lama jadi syirik akbar. Nah, ini kita juga kadang-kadang
Walaupun sudah haji itu kadang-kadang riya itu tidak bisa, angel sekali dihilangkan. Orang sholat pun masih bisa dikatakan melakukan riya. Dan orang yang sholat tapi melakukan riya itu oleh Allah dikatakan celakalah orang yang seperti itu. Melainkan ada surat Al-Ma'un itu sebetulnya menyindir, mengoreksi pelakuan atau perilaku orang yang sholat tapi masih melakukan riya. Nah, sebetulnya riya dari contoh dari syirik asghar itu juga termasuk syirik yang ketiga, namanya syirik khafi atau samar. Syirik khafi atau bahasa Indonesianya samar. Mengapa dikatakan samar? Karena sebetulnya dianggap hal biasa padahal itu bagian dari syirik. Lain samar. Maka dalam Islam apapun yang nama syirik termasuk syirik yang samar itu harus dijauhi. Maka definisi syirik khafi atau syirik samar ini menurut Rasulullah adalah yakumur rajulu fayusalli fayuzayyinu sholatahu lima yaro man nadhara ar-rajul ilaihi. Atau lima yaro min nadhari rajul ilaihi, rawahu Ahmad. Jadi yang namanya syirik khafi adalah apabila orang berdiri sholat kemudian memperbagus sholatnya gara-gara melihat orang lain melihat dia gitu loh. Gara-gara ada orang yang melihat dia kemudian sholatnya diperbaiki, segi bacaannya difasih-fasihkan. Nah itu namanya syirik khafi. Jadi ngibadah karena ingin dilihat orang kemudian ingin apa pamerlah pada orang yang melihat itu, ini namanya syirik khafi. Nah, untuk itu maka dalam Islam syirik khafi pun walaupun tidak akbar itu harus dijauhi. Maka Rasulullah mengatakan di hadis yang lain, asyirku fi hadil ummah, syirik di umatku ini, umat ini artinya umatku ini, akhfa min dabi bin namlati sauda ala sonatin sauda fi dhulmatil lail, lebih samar ketimbang jalannya semut hitam di atas batu hitam di kegelapan malam. Bayangkan itu. Jadi semut hitam di atas batu gelap gulita, nggak akan kelihatan. Kalau kunang itu masih kelihatan sinarnya, tapi kalau semut hitam berarti tidak ada sinarnya. Itu artinya maksud Rasulullah, hindari sajalah yang namanya syirik itu, hindari saja karena tidak kelihatan. Sekarang kita masuk tauhid di dalam ibadah haji. Mungkin calon jamaah haji atau anggota bimbingan haji Muhammadiyah sudah dapat buku kecil seperti ini ya. Buku kecil seperti ini, tuntunan praktis ibadah haji dan umroh. Kalau saya simpulkan, semua amalan haji dan umroh mengandung ajaran tauhid ini. Kita mulai dari pengertian umroh coba. Dimulai dari pengertian umroh. Dalam buku yang panjenengan punya ini adalah ibadah umroh ialah mengunjungi Makkah untuk mengerjakan ibadah yang terdiri dari ihram, tawaf, sa'i, dan bercukur atau memotong rambut guna memenuhi perintah Allah dan mengharap ridhonya. Kalimat guna memenuhi perintah Allah dan mengharap ridhonya ini adalah tauhid. Jadi kalau ada umroh tapi niatnya bukan karena mengharap ridho Allah tapi untuk mencari yang lain, syirik. Nah, itu. Yang kedua niatnya coba, niat umroh. Semuanya sudah hafal itu. Niat umroh kan labbaika umroh. Labbaika itu apa?
saya datang ke Mekah untuk umrah itu hanya memenuhi panggilan-Mu ya Allah. Labbaika, hanya memenuhi panggilan-Mu. Bukan yang lain. Ini namanya tauhid. Jadi kalau kita umroh karena yang lain-lain bisa jadi syirik. Jadi kita hanya mau karena Allah memanggil kita untuk umroh. Bagi yang mampu ini. Yang selanjutnya nomor 3, pengertian haji sendiri. Di bab pertama buku yang panjang miliki itu. Haji ialah mengunjungi Mekah pada bulan haji untuk mengerjakan rangkaian ibadah yang terdiri dari umroh, yaitu tawaf sa'i syukur, terus wukuf di Arafah, melempar jumrah, mabit, dan mensyukur rambut lagi guna memenuhi perintah Allah dan mengharap keridoannya bagi yang mampu. Jadi haji dan umroh bagi yang mampu. Nah, kita mampu, maka nanti jangan sampai kita haji itu bukan karena Allah, bukan karena mengharap ridhonya ya. Tapi harus betul-betul tashihun niat, betulkan niat bahwa kita haji itu adalah untuk mengharap ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Terus yang keempat niatnya, kalau tadi pengertian niatnya, niatnya haji juga begitu. Labbaika hajja. Labbaika itu apa? Saya datang untuk melaksanakan haji ke Mekah ini hanya karena memenuhi panggilan-Mu. Hanya karena memenuhi panggilan-Mu. Nah, itu. Nah, sekarang yang terakhir, yang kelima, talbiyah yang panjenengan sudah hafal semua itu. Labbaikallahumma labbaik, labbaikala syarikala kalabbaik, innal hamda wan ni'mata wal mulk, wan ni'mata laka wal mulk la syarikala. Artinya sudah semuanya apal insya Allah. Ya Allah, aku datang memenuhi panggilan-Mu. Aku datang memenuhi panggilan-Mu. Berkali-kali diucapkan begitu. Aku datang memenuhi panggilan-Mu. Tiada sekutu bagi-Mu. Syirik itu menganggap Allah punya sekutu. Jadi kita harus bertauhid. Tiada sekutu bagi-Mu. Aku datang memenuhi panggilan-Mu. Sesungguhnya segala pujian, ya, kenikmatan dan kerajaan atau kekuasaan hanyalah milik-Mu. La syarikalah, tidak ada sekutu bagi-Mu. Jadi dari talbiyah tambah jelas lagi bahwa dalam haji itu memang betul-betul implementasi tauhid yang sebenar-benarnya. Apakah ketika melaksanakan haji bisa terjadi syirik atau minimal hal-hal yang menyeret ke syirik? Bisa terjadi. Jangan dikira tidak. Walaupun niat diucapkan, talbiyah sudah diucapkan, tapi bisa saja kalau tidak hati-hati syirik terlakukan tanpa sadar, maka harus hati-hati. Jadi dalam haji pun bisa terjadi amalan-amalan yang kalau tidak syirik langsung minimal menyeret-nyeret atau membawa kepada syirik. Contohnya apa? Mengeramatkan Ka'bah. Ka'bah itu Baitullah. Ya. Jadi bukan Allah. Yang harus yang dikeramatkan Allah, bukan Ka'bahnya. Awas ini. Nanti akan lihat jamaah haji dari negara lain mungkin yang mengelus-elus Ka'bah, menggosok-gosokkan Ka'bah macam-macam lah. Jadi seolah-olah batu Ka'bah itu ya, bangunan Ka'bah itu dianggap keramat. Itu jangan sampai terjadi. Itu nanti bisa menyeret kepada syirik. Kan sama aja dengan orang yang nangis-nangis kepada kuburan, minta-minta kepada kuburan, kan hampir sama. Jadi Ka'bah itu sama. Jadi apa saja kita menjadi sekutu Allah kalau tidak hati-hati. Maka jangan mengkeramatkan Ka'bah. Yang kedua, Maqam Ibrahim. Maqam Ibrahim itu tempat berdiri Ibrahim ketika membangun Ka'bah. Jadi bukan makam kuburan, bukan.
Jadi di pasar nanti ada namanya Makom Ibrahim. Ini juga jangan sampai dikeramatkan. Itu hanya untuk bukti sejarah bahwa dulu Ka'bah itu ditinggikan, dibangun kembali oleh Ibrahim bersama Ismail. Nah, berdiri di situ, maka di dalamnya itu ada gambar bekas kaki Ibrahim, ya. Itu bukan berarti suatu yang wah hebat, punya energi linuwing, dan biasa saja. Jangan sampai dikeramat-keramatkan. Karena pernah terjadi jamaah kita pada tahun 2003 itu yang dengan bangganya berkata kepada saya, Pak Yusuf, alhamdulillah saya sudah bisa ngelus-elus makom Ibrahim. Terus saya tanya, lah terus ngapa kalau bisa ngelus-elus? Anggapannya kalau bisa ngelus-elus itu mabrur, bukan di situ. Mabrur bukan ngelus-elus makom Ibrahim. Malah nanti kalau dipahami, diyakin macam-macam, nanti insya Allah nanti saya pulang dari sini kaya, nanti dagangan saya laris, wah itu bisa aja menjadi syirik seperti itu. Nah, termasuk juga yang ketiga, mensucikan air zam-zam. Sesuatu yang luar biasa, ya, tapi bukan harus dikeramatkan. Karena sumurnya sejak Nabi Ismail bayi, itu memancar itu, gara-gara bekal air minumnya oleh ibunya Hajar itu habis, maka ketika Hajar mencari air untuk minum bolak-balik Sofa Maria Marwah, tidak temu-temu, ternyata di bawah kaki bayi Ismail yang ditinggal itu mengeluarkan air, dan akhirnya ya air ini disebut zam-zam karena ketika nggawe kedungan di dekat air yang mancar dekat kakinya bayi Ismail itu, Siti Hajar bilang zumi zumi, berkumpullah banyak air, maka akhirnya dinamakan sumur menjadi sumur zam-zam. Itu sejak bayi Ismail menjadi besar menjadi nabi, bahkan sampai sekarang umat Muhammad di abad 21 ini, air zam-zam tidak pernah kering. Itu memang hebat, hebat sudah. Tapi bukan harus dikeramatkan. Jadi mengkeramatkan hal-hal seperti itu bisa menjadi syirik walaupun kita ada di Mekah itu. Nah, jadi semuanya itu jangan sampai penciptanya, pemiliknya. Ka'bah milik Allah, Makom Ibrahim milik Allah, Zam-zam milik Allah. Orang lupa kepada barangnya, lupa pemiliknya, itu loh. Ini yang kalau kita justru terkecoh kepada yang bendanya, lupa kepada penciptanya, itu bisa jadi syirik. Nah, maka termasuk melakukan tawaf di sana harus semata-mata karena Allah, jangan sampai karena yang lain-lain. Maka ini ada cerita, bahkan ini sudah ditulis viral dulu ya. Itu ada jamaah haji yang mengambil kiswah Ka'bah. Tujuannya ingin kan untuk jadikan jimat. Akhirnya ditangkap oleh askar ya, oleh tentara polisi sana. Gara-gara gunting kiswah Ka'bah ini. Ini sampai diulas pada Maret 2014 hari Selasa di Detikcom, ini sampai dikenal banyak orang, memalukan itu hanya gara-gara itu. Jadi Ka'bah kainnya untuk apa? Mau menggunting itu untuk apa? Kain Ka'bahnya sama-sama terbuat dari benang kan, tidak ada bedanya. Tapi kalau dipotong dengan maksud apa, bahwa pulang nanti jadi jimat lah, itu yang menyeret kepada kesyirikan. Ya, ya. Terus ketiga apa? Hajar Aswad. Hajar Aswad ya, di pojok rukun Hajar Aswad itu. Bagi para jamaah haji harus dipahami bahwa mencium Hajar Aswad bukan karena Allah,
Nah, mengikuti sunnah Rasulullah itu bisa menyeret kepada kesyirikan. Apa sebab? Sebab bisa aja mengatakan sesuatu yang hebat, sesuatu yang jatuh dari surga. Wah, ceritanya kan macam-macam begitu. Jadi orang itu menjadi menganggap bahwa energi linwe yang bukan main, sehingga menimbulkan apa penghormatan, pengkeramatan yang atas ini menjadi syirik. Padahal mencium azhar wasa itu hanya karena Allah pertama, dan dua hanya karena mengikuti sunnah. Coba ini ucapan Umar bin Khattab ya, Umar Khalifah Rasulullah nomor 2 setelah Abu Bakar. Dia berkata begini, ketika dia mencium hajar wasa, dia bilang begini, inni la'a'lamu annaka hajarun. Saya betul-betul tahu bahwa engkau wahai Aswar al-Sat hanyalah batu biasa. Walau lam aro baltuka. Ini kata Umar, seandainya saya tidak melihat kekasihku, saya tidak akan sudi istilam dan menciummu. Kemudian Umar bin Khattab membacakan lakum fi rasulillah uswatun hasanah. Jadi kalau melihat contoh dari Umar bin Khattab ini, tapi mengikuti sunnah Rasul. Dan jangan sampai keliru, kemabrunan haji sama sekali tidak tergantung kepada bisa tidaknya mencium hajar aswad atau berapa kali bisa mencium hajar. Tidak ada. Kemabrunan haji bukan bergantung kepada seperti ini. Maka kalau ada orang lain mungkin, jamaah haji lain yang mengatakan, wah saya bisa mencium hajar aswad 10 kali dengan cara membayar orang Banjar, orang Madura sekian real supaya bisa. Itu harus kita analisa coba. Mencium hajar aswad hanyalah sunnah. Tapi membayar orang dengan mau menyakiti jamaah yang sedang tawaf barangkali, itu haram. Masa barang sunnah hanya kita kejar dengan melaksanakan hal-hal yang haram? Itu kan tidak benar. Jadi sekali lagi, yang tidak bisa mencium cukup dengan istilam. Istilam itu nyenggol pakai tangan. Tapi kalau tidak saya nyenggol pun pakai isyarat, itu kedudukannya sama. Jadi jangan berusaha harus mencium. Ya kalau memang dalam keadaan longgar, kok kita ada kesempatan, ya silakan. Tapi jangan ketika bukan main sesaknya ya, dekat Ka'bah itu karena buahnya orang tawaf, atau kita memaksakan, nanti malah selain tidak ada dapat pahala apa-apa, kita malah celaka. Karena nuwun sewu, berjubel di situ, orang berjubel ribu jutaan orang. Ya. Dan ini termasuk juga bisa saja menyebabkan syirik kalau kita salah mengartikan. Bukan masalah makom Ibrahim. Makom Ibrahim itu hanyalah ya, yang sunnah Rasul itu hanyalah dipakai untuk sholat sunnah setelah. Dan itu pun harus dalam sholat itu harus menghadap Ka'bah, bukan menghadap makom Ibrahim. Ya. Ini orang yang mungkin di belakang apa rukun Iroki sana, wana menghormati makom, maka menghadapnya bukan ke Ka'bah tapi malah ke makom Ibrahim, tambah salah lagi. Jadi makom Ibrahim hanyalah untuk tempat sholat sunnah setelah selesai tawaf. Wa wattakhidhu mim maqami Ibrahima musalla. Jadi jangan sampai dikeramatkan ya. Yang kelima, nah mungkin nanti panjenengan kalau air hujan tidak meludak di atas Ka'bah itu, maka diberi talang biar milih lewat talang itu. Itu biasa-biasa saja, enggak usah dikeramatkan itu. Ya. Memang terbuat dari emas. Emas itu memang orang Saudi. Tiang-tiang masjid Medina aja pakai emas semua kok. Itu bukan berarti suatu ini hebat, bukan. Nah, itu biasa-biasa saja. Ramatkan. Ya.
melakukan syirik itu sendiri. Terus tadi zam-zam, memang air zam-zam itu hebat sekali ya. Selain tidak pernah asat, tidak pernah kering gitu, sampai mulai dari bayi Ismail sampai kita sekarang ini. Ternyata kandungannya juga lebih hebat dari air mineral biasa. Coba nih, kandungan zam-zam, klorida, zat kloridanya itu hampir 5 kali lipat air mineral biasa. Kloridanya zam-zam 159,75 miligram. Air mineral biasa hanya 30 miligram. Terus sulfat zam-zam mengandung 140 miligram. Air mineral biasa hanya 27 miligram. Bikarbonat zam-zam mengandung 398,22 miligram. Air mineral biasa hanya 32 miligram. Ya. 5. Kalium zam-zam mengandung 182,12 miligram. Air mineral biasa hanya 3 miligram. Yang terakhir kalsium zam-zam mengandung 158,58 miligram. Air mineral biasa hanya 20 miligram. Ini memang oleh Allah fadilahnya begitu, tapi bukan berarti harus dikeramatkan. Mau minum harus nyembah-nyembah dulu. Diletakkan di tempat yang suci seperti barang-barang jimat itu. Biasa-biasa saja, enggak usah berlebihan. Sebab yang akbar itu kan hanya Allah. Yang lainnya itu makhluk Allah itu hanya asgor saja, termasuk zam-zam ini. Maka jangan sampai yang asgor dikeramatkan, yang akbar malah tidak, gitu loh. Yang akbar itu Allah, lainnya asgor semuanya. Itu ya nomor 6. Terus ketika kita di Arafah ya, coba di Arafah ya, nanti selain wukuf itu kan nanti akan ada ziarah atau ziarah. Ya, termasuk kunjungan ke Jabal Rahmah itu. Ini banyak sekali umat Islam yang keliru. Umpamanya riwayat itu benar, yaitu itu tempat dulu pertemuannya Adam dan Hawa setelah lama berpisah. Ya biasa-biasa saja. Tapi kan banyak orang yang kemudian nabi ya, pertemuan nabi dan istrinya gitu. Bahkan bapak moyang ya manusia. Kemudian jamaah haji melakukannya berlebih-lebihan. Satu, sholat menghadap jabal. Ya, pada karo nyembah kan. Jadi nanti ada tugu putih itu loh di atas gunung Jabal Rahmah itu. Itu jangan sampai sholat menghadap itu. Termasuk doa minta, kalau ada moyangnya ada yang minta doa supaya anaknya yang belum punya jodoh segera dapat jodoh. Dungo ini menghadap tugu ini bisa syirik. Yang namanya sholat dan berdoa itu semuanya menghadap kiblat Ka'bah, bukan kepada yang lain-lain, termasuk tugu di atas Jabal Rahmah itu. Nah ini ya, ini di terus di Madinah nanti bisa aja ya, hati-hati melakukan syirik juga. Umpamanya meminta suatu hajat kepada kuburan Nabi, sahabatnya atau siapapun. Karena di kuburan Nabi ada dua sahabat utamanya ya. Sebelah kanannya itu makam Abu Bakar, sebelah kirinya makam Umar bin Khattab. Mungkin sahabat-sahabat yang lain lah nanti di kuburan mana itu ya. Baqi atau Ma'la kalau di Mekah itu. Jadi minta kepada kuburan itu, ini syirik besar, syirik besar. Nah, hati-hati itu. Karena tempat meminta itu bukan kepada kuburan ya. Termasuk orang yang dikubur di dalam kuburan itu enggak boleh. Tempat meminta itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. As-samad artinya tempat meminta. Hanya Allah tempat meminta, bukan yang lain. Nah, ini ada nanti yang mesti akan akan melihat kuburan Nabi. Ini orang
Kalau tidak hati-hati karena terbiasa di sini, saya ziarah kubur bisa melakukan. Ziarah kubur boleh-boleh saja, tapi kalau meminta kepada yang ada di kuburan itu bisa syirik, ya. Atau menyeret kepada kesyirikan. Lihat Rasulullah berpesannya tentang kuburan ini. Ini hadis Rawahu Malik dalam Muwatta'nya. Rasulullah mengatakan bahkan berdoa kepada Allah, Allahumma ya Allah, la taj'al qabri wa sanan yu'bad ya Allah, jangan sampai kuburanku dijadikan berhala yang disembah. Disembah itu dimintai itu loh. Istadda ghadabullah ala qaumin ittakhadhu qubur anbiya'i masajid. Sungguh besar, sungguh dahsyat murka Allah kepada kaum-kaum yang menjadikan kubur nabi-nabi menjadi masjid. Maka nanti hati-hati yang di Madinah nanti, terutama yang di Raudhah itu, karena Raudhah nanti jejer kuburan nabi, jangan sampai sholatnya menghadap kuburan itu, tetap menghadap kiblat ya. Dan jangan sampai minta-minta pada Rasulullah yang dimakamkan di situ. Selain Allah termasuk Rasulullah nih, semuanya makhluk. Yang kholik hanya Allah, yang akbar hanya Allah. Jadi lainnya asghar. Maka yang asghar makhluk Allah ini tidak berhak dimintai dalam hal-hal yang memang hanya Allah yang mampu. Contoh nih, menyembuhkan, yang menyembuhkan itu hanya Allah loh. Dokter itu hanya sarana. Jadi yang menyembuhkan pada finalnya itu hanya Allah. Menyembuhkan, menghidupkan itu hanya Allah yang mampu. Tidak mungkin yang lain. Maka jangan sampai minta kepada selain Allah. Ini hati yang pertama ya. Yang kedua, sami'tun nabi qobla yamut bi khamsin. Jadi Jundab bin Abdullah ini pernah mendengar Nabi sebelum wafatnya, ya, mendengar lima pesan lah gitu. Wa wa yaqul, Rasulullah berkata ini, ini abra'u ilallahi ayyakuna li minkum khalil. Apa itu artinya? Saya membebaskan diri pada Allah untuk punya teman. Fa inna Allah qad ittakhadhani khalilan kama ittakhadha Ibrahima khalilan. Sesungguhnya Allah telah menjadikan saya, ya, menjadikan aku teman sebagaimana menjadikan Ibrahim teman. Temannya teman Allah. Khalilur Rahman ya, teman Allah. Ya. Walau kuntu muttakhidan min ummati, walau kuntu muttakhidan min ummati khalilan, lattakhadtu Aba Bakrin khalilan. Seandainya ya, saya boleh menjadikan dari umatku ini adalah teman, maka saya akan mengambil Abu Bakar sebagai teman. Ala wa inna mangkana qablahum kanu yattakhiduna kuburo ambiyaim masajid. Ketahuilah bahwa orang-orang sebelum kalian, ya, orang sekali berarti umatnya Nabi Musa, umatnya Nabi Isa, ya, Yahudi, Nasrani, kan yattakhidhu kuburan anbiya'i masajid, menjadikan kuburan para nabinya sebagai masjid. Ala, ketahuilah, fala tattakhidul kubur masajid, jangan jadilah, jadikanlah, jangan kau jadikan kubur sebagai masjid. Fa inni anhakum an dzalik, sesungguhnya aku melarangmu, mencegahmu tentang perbuatan itu. Nah, dua hadis ini menunjukkan bahwa jangan sampai kuburan dijadikan masjid, tempat sujud. Artinya apa? Untuk meminta satu kepada. Nah, yang minta dalam sujud itu biasanya mintanya hanya kepada Allah, jangan kepada kuburan atau orang yang ada di dalam kuburan itu. Selanjutnya hikmah haji ya. Jadi kalau kita sudah melakukan itu,
tauhid sudah benar, muanasik semuanya dilakukan dengan sesuai dengan tuntunan Rasulullah, maka akan tercapai kemabruran. Nah, hikmah ibadah haji adalah agar jamaah haji menjadi mabrur, antara lain mabrur itu dari kata mumtaliun bil birri, penuh dengan kebaikan. Di antara lain adalah kuat akidah tauhidnya. Sudah tidak percaya lagi sesembahan selain Allah, ilah selain Allah, serta terbebas dari tahayul bid'ah khurafat. Jadi sudah tidak percaya lagi dengan gugun tuhun ya, yang tidak jelas asalnya. Ya. Jadi bagi orang yang bertumis nomor satu, tauhidnya mesti sudah beres. Tauhidnya sudah benar, sudah tidak percaya lagi dengan tauhid termasuk tahayul. Surat Al-Baqarah 256, Allah berfirman, wa may yakfur bitawud, barang siapa yang mengingkari tauhid, tidak percaya lagi pada tauhid sesembahan selain Allah ya, ada putusnya. Jadi di antara nomor satu kemabruran itu adalah orang yakin, bukan setelah pulang haji malah jualan jimat itu. Kalau pulang haji malah jualan jimat ya jelas moto tidak mabrur. Jadi kemabruran itu bukan apa-apa, kemabruran itu tercipta setelah orang itu sudah haji. Nah, maka hindari juga hal-hal berkat ini yang tidak disunahkan dalam Rasulullah ya. Satu, membawa kerikil dari tanah suci, entah Muzdalifah entah Mina ya. Kerikil itu yang buat lempar jamarat itu dibawa pulang ke tanah air. Tujuannya apa? Untuk diambil berkahnya sebagai jimat, sebagai penglaris dan sebagainya. Anggapannya batu sana dengan sini beda, sama batu sana batu sini sama. Sana memang tanah suci betul, tapi bukan berarti batunya suci kemudian karena kesucian menjadi harus dijadikan jimat, jangan, itu membawa kesyirikan. Yang kedua, selepas tawaf wada nanti sebelum pulang itu, maka ada banyak orang, enggak, jangan ikut-ikut ya, banyak orang keluar dari Masjidil Haram dengan berjalan mundur hanya untuk menghormati Ka'bah. Jadi mengkeramatkan Ka'bah, diantaranya sepulang tawaf wada melakukan mundur. Sebab kalau membelakangi itu ora sopan, enggak benar itu. Malah nanti nabrak-nabrak orang itu ya. Jangan itu ya. Itu juga enggak ditentukan Rasulullah sama sekali. Yang ketiga, ke Gua Hiron ini kalau kesempatan punya yang muda-muda terutama itu, yang mau, mungkin ada yang mau ke Gua Hiron tempat dulu Rasulullah pertama itu, jangan sampai ke sana niatnya untuk minta berkah. Apalagi sampai sholat menghadap di dalam gua itu, sholat menghadap gua itu ngapain? Itu bisa jadi syirik. Ya, dan sebagainya itu contoh-contoh hal-hal yang perlu dihindari, jangan sampai dilakukan kalau ingin hajinya mabrur ya. Nah, saya kira ini dulu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa dipahami sebagai orang calon jamaah haji yang ingin hajinya mabrur. Itu terus tauhidnya murni, tauhidnya kuat, jangan sampai tercampur dengan noda-noda kesyirikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa ma taufiqi illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sudah ya, karena tidak ada pertanyaan, maka saya akhir. Ada. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, monggo Pak. Pak, mau nanya. Ya. Ya, tanggal-tanggal dengan tanggal tertentu di bulan apa? Terjadi kadang di tanggal-tanggal tertentu. Ya. Sering terjadi ucapan salam pada yang berkaitan dengan ucapan-ucapan ke yang non-muslim Oh, itu. oh iya. Itu apakah dihukumi sebagai satu apa namanya yang nggak boleh atau boleh gitu, Pak? Karena itu sering kita dengar itu. Iya. Gitu? Iya. Begini, jadi kalau ingin apa namanya wiro'i ya, wiro'i itu artinya Islamnya yang wah murni, Islam yang terbaik gitu ya, itu lebih baik tidak usah mengucapkan, karena hal-hal itu masih memang banyak orang yang berbeda pendapat. Itu yang kalau berbeda pendapat itu biasanya hukumnya tidak jelas, itu namanya syubhat. Orang yang kepengen wiro itu tinggalkan yang syubhat, kepada yang cetok-cetok saja. Nabi mengatakan al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Yang halal itu jelas, yang haram jelas, wa ma bainahuma mushtabihat. Yang di antara yang jelas di antaranya adalah yang samar-samar hukumnya. Nah, selanjutnya hadis dia mengatakan, Nabi mengatakan orang yang betul-betul wiro'i itu yang Islam yang terbaik. Nah, bagi kita orang itu lebih baik tidak mengucapkan. Wong tidak mengucapkan tapi pergaulannya tetap baik, itu ya tidak apa-apa. Saya punya teman di paroki sana, itu sampai sekarang masih berhubungan baik, tapi setiap dia Idul Fitri dia mengucapkan malamnya itu selamat Idul Fitri. Kan Natal saya tidak mengucapkan, tapi ketemu saya tetap baik. Jadi yang penting bukan masalah ucapannya, tapi menurut saya perilaku kita pada dia itu ya yang baik. Nanti walaupun tidak mengucapkan tidak apa-apa. Ini kalau saya gitu. Memang ada yang menurut saya ada yang membolehkan apa? Karena di Quran katanya Nabi saja mengatakan wassalamu alayya yauma wulidtu. Salam sejahtera atasku atas hari kelahiranku. Hari kelahiranku oleh Isa ini di dalam dunia Kristen namanya Natal. Tapi sekarang samakah ya? Samakah Isa dengan Yesus itu? Karena Isa di ajaran kita hanyalah nabi. Tapi Yesus di tengah mereka dianggap anak Tuhan, kan beda. Nah, kalau begitu karena beda lebih baik kita tidak usah mencampur adukkan hal-hal yang bersifat ta'abbudi. Jadi dengan non muslim itu kita yang penting apa? Pergaulannya itu baik. Pergaulannya baik. Ya. Maunya dia ngundang kita resepsi pernikahan, datanglah. Tidak masalah. Ketika dia mendapat duka, mungkin ada keluarganya meninggal atau dia meninggal, kita datanglah. Tapi tidak usah ikut-ikut apa? Upacaranya, ikut-ikut doanya dan sebagainya, itulah. Itu yang menurut saya toleransi yang benar begitu. Karena sekarang toleransi seperti sudah terlalu kemajun itu, mencampur adukan agama di gereja kita sholat di sana, azan di sana, bahkan berdoa bersama itu menurut saya tidak benar itu. Jadi gitu Pak, saya kira lebih selamat kalau ingin kita tauhid kita murni ya enggak usah mengucapkan. Yang penting perilaku kita pada dia tetap baik gitu. Jadi kalau ada tetangga kita yang non muslim enggak usah mengucapkan tapi perilaku kita baik, tetap baik.
Itu saya kira, ya. Gimana, Pak? Ya. Ya. Monggo. Monggo, 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 nggih. Silakan. Monggo, monggo. Ya, monggo. Saya Ustaz ini mau nanya ini, Ustaz. Ya. Kalau misalnya kita habis sholat, Ya. itu kita mempunyai pendirian, mau dikiran, misalnya istighfar sekian kali, sholawat sekian kali, tapi dalam diri kita, wah ini wajib saya baca sekian-sekian, bisa 100-100, saya kira bisa dikategorikan masuk di syirik enggak ya? Karena kan di tuntunan tidak ada harus sekian-sekian gitu. Terima kasih. Ya. Allah berfirman, "Uzkurullaha dzikran katsira." Zikirlah, sebutlah, ingatlah Allah sebanyak-banyaknya tanpa dibatasi. Jadi sak mampune niate zikir banyak tahu sampai 30 kali sudah ngantuk ya seleren gitu loh. Tidak syirik, Pak, tidak syirik. Bahkan memang diperintah tapi tidak usah harus jumlahnya sekian, kalau tidak sekian tidak sah lah, itu kan ada orang yang mewajibkan begitu bahwa sholawat 4.000 sekian 4.014 kali loh membatasi begini ini, kecuali kalau ada hadis yang menerangkan jumlahnya kudu sekian, contohnya ya, contohnya setelah sholat baca subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allah Akbar 33, itu ada dalilnya, ada hadisnya nyebut salasan wa salasin ya, terus ditutup dengan la ilaha illallah wa la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa la kulli syai'in qadir, menjadi 133 kali kali 3 itu kan berarti 99 tambahi la ilaha illallah menjadi 100, itu ada hadisnya. Tapi kalau yang tidak ada petunjuknya Rasulullah hanya suruh baca banyak gitu aja ya, banyaknya berapa ya sekuatnya gitu loh. Ada yang punya kuat 110.000 ya monggo, tidak usah punya keyakinan yang 10.000 yang sah, yang hanya 100 yang tidak sah, itu tidak usah bilang begitu. Jadi karena Allah tidak pernah apa, Allah dan Rasul tidak pernah apa membatasi, hanya menyebut uzkurullaha dzikran katsira gitu aja. Gitu ya Pak, jangan enggak Pak, mudah-mudahan bisa dipahami.